Jadi kita negara Malaysia, rakyat negara Malaysia, walaupun kita bimbang, maknanya kita kata Akta Hasutan tak boleh kerana salah guna. Tapi kena ingat pepatah Melayu kata, iaitu bahawa kalau marah pada nyamuk, jangan kita bakar kelambu. Kalau soal yang kita pertikaikan itu ialah orang kata apa, salah guna. Kalau salah guna, bukan salah akta. Tidak siapa dalam Dewan Rakyat bercakap, mari kita salah gunakan akta. Akta itu mesti digunakan dengan betul. Kalau masalahnya itu, dia merupakan punca yang membolehkan seseorang pemimpin menyalahgunakan akta itu untuk kepentingan diri, orang yang patut kita bakar itu pemimpin tu. Bukannya kita buang akta ini. Jadi, kemudian pula ada yang mengatakan akta ini lama, ancient, 1948. Iyalah, kerana dia mula-mula wujud pada 1948. Kalau negara sudah maju ke hadapan 2020, maka kita buatlah pindaan kepada akta itu mensesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya? Kalau yang dulu Padang sudah boleh. Padang Rengas boleh mencelah. Pasir Gudang. Pasir Gudang. Berkenaan Akta Hasutan, saya mendengar bahasan Padang Rengas, yang berhormat Padang Rengas. Satu perkara saya ingin kemukakan, setuju tidak YB Padang Rengas bahawa satu aspek yang negatif dalam Akta Hasutan itu ialah elemen intention. Akta Hasutan ini ialah akta jenayah, dan seperti yang kita tahu prinsip dalam jenayah ada dua perkara, actus reus, perbuatan, dan mens rea, intention, niat. Tetapi dalam Akta Hasutan ini elemen niat itu tidak relevan, tidak penting. Bersetuju tak pada Rengas kalau Akta Hasutan ini kita pindah supaya dikembalikan, dimasukkan elemen niat itu penting kalau nak dapatkan buktikan orang itu bersalah atau kita hukum itu. Terima kasih. Pak Rengas, boleh sambung kan? Rengas, sama. Sikit ya? Boleh ya, kawan? Boleh Pak Rengas? Kepada apa ni saya, tapi minta kepada speaker tambah masa saya. Okay, kalau yang berhormat campur tangan macam ni, mana you are not interested baby, in what he's saying, Pasir Gudang. Sikit je. Bagi saya peluang dulu jawab Pasir Gudang. Okay. Lepas tu, respect okay. Even your own friend lah. No. Mana you're not interested but in his... Kebetulan point yang you are not, No. You have to wait. Tunggu. Saya nak jawab dia dulu. Okay. Ya, ini kawan you sendiri. Yang berhormat, saya setuju. Ya. Kalau dirasakan bahawa Akta Hasutan ini, kalau kita melakukan kesalahan, akhirnya membawa kepada orang kata apa, jail term ke, sudah tentu saya rasa kita, kalau berlaku pergaduhan dan macam-macam lagi, maka kalau cadangan yang berhormat itu akan kita masukkan elemen mens rea, saya setuju. Ya? Ini boleh kita bincang. Ini yang saya katakan, itu bahawa kita permodernkan Akta Hasutan ini ya, kerana dia memang berguna kepada kita. Saya tengok apa yang Bapak cakap itu betul. Ya. Mesti ada elemen niat untuk hasut bagi melakukan pergaduhan. So saya setuju dan kita boleh bincang dengan pihak-pihak jawatankuasa apakah untuk masukkan elemen. Sebab kalau salah pun memang masuk jail, tak silap saya. Jadi kalau jailing ni, selalunya lah criminal offence ni jailing lah. Ya. Jadi saya setuju kita kalau boleh kita adakan jawatankuasa kita sendiri, caucus, we look at it and kita ubahlah elemen-elemen yang baik untuk memperkukuh, memperkuatkan Akta Hasutan ini. Ya, sepang. Ya, terima kasih sahabat saya. Terima kasih YB Padang Rengas. Saya sebenarnya yang berhormat yang pasal Akta Hasutan tu tadi yang berhormat mengatakan bahawa ada dua aspek. Satu, undang-undang ni dia baik tapi mungkin salah guna. Yang itu saya setuju. Tapi yang berhormat setuju dengan saya, sebenarnya ada setengah-setengah undang-undang ini, orang putih kata inherently memang dah tak baik dah.
Saya yang berhormat, saya bercakap tentang atas hutan ni, saya rasa berdasarkan pengalaman lah, banyak buat kes-kes atas hutan ini. Sebenarnya yang berhormat, atas hutan ni banyak elemen-elemen yang sebenarnya memang tidak baiklah dari segi undang-undang. Tadi yang ditekan oleh Pasir Gudang salah satu aspek. Ada lagi banyak aspek lain. Saya pernah, untuk berhormat, tendensius tendency. Dia hanya boleh membuktikan tendency saja. Tak perlu the actual apa ni menghasut itu. Setakat kecenderungan saja dah boleh kena tindakan. Jadi yang berhormat sudah bahawa ada undang-undang ini, inherently dia memang dah ada masalah. Bukan saja masalah salah guna. Apa pandangan? Tidak ada undang-undang yang boleh dikatakan 100% foolproof. Ya? Tidak ada. Mesti ada sedikit untung, mesti juga ada sedikit rugi. That's normal. Kepada saya, apa yang yang berhormat maksudkan, daripada mula lagi, berhormat merasakan itu bahawa ada tendensi yang tidak bagus, tapi kita harus timbangkan dengan keperluannya kepada negara kita. Kalau sekiranya kita buang terus ya, hasutan yang berhormat sebut yang tak baik itu, kita akan rugi sampai ketika nanti kita bila terperangkap dengan keadaan yang tidak baik, pada ketika itu kita cari apa yang kita nak buat. Akta hasutan dah kena buang dah, dah hapus. Jadi jangan kita buang, kita kena timbang. Ya. Kepada saya, negara Malaysia ini unik. Tidak adalah negara dalam dunia ini yang mempunyai katalah pelbagai kaum dengan pelbagai pantang dia. Ya. Sebagai contoh, kalau tak perlu buat jahat apa pun, orang Melayu, orang Islam sensitif ya, dengan daging babi sebagai contoh. Ya. Kalau di negara United Kingdom, kalau ada wakil rakyat, di khalayak ramai orang Islam, ambil daging babi, gigit makan depan, tak jadi apa-apa. Ya. Tetapi you cuba buatlah, ambil daging babi, khalayak ramai orang Islam di depan, ambil babi, gigit makan. Itu boleh menyebabkan orang Islam marah. Ya, tapi ini boleh raya. Ya, begitu juga kita menghormati masyarakat Hindu. Ya. Pada negara lain, kalau kita seekor lembu, kita sembelih tepi jalan, tak ada masalah. Lembu-lembu aku. Ya, aku sembelih dia. Tapi kalau you pergi ambil lembu tu, pergi depan kuil, dia pergi sembelih, itu boleh rakyat. Itulah bezanya Malaysia dengan negara-negara lain. Jadi, the tendency to apa be seditious tu, pada waktu ini, perlu. Sebab, kerana apa? Kerana menyembelih lembu bukan kesalahan. Tetapi, there's a tendency to be seditious apabila you sengaja sembelih lembu depan kuil. Atau dengan sengaja you ambil daging babi, pergi kat depan masjid, gigit depan. So, sebab itu, jangan kita lihat daripada kacamata negara barat. Kita kena tengok uniqueness of our rakyat biasa perlu diberikan perlindungan. Sebab itu, Tuan Betul, saya tahu masa saya dah habis, saya ingin menyatakan di sini iaitu bahawa Akta Hasutan ini harus dipermodernkan, harus diambil kira isu tempatan dan juga mesti dipinda mengikut zaman. Tuan, ya Tuan Yang Dipertua, saya menyokong.